anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jawa Tengah Anton Lami Suhadi menggelar fokus group discussion di aula kantor Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah, Ahad 28 Mei 2023. Melalui media tradisional, Anton Lami mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan pemilu serentak untuk memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Bersinergi dengan Dewan Kesenian dari Komite Seni Tari menghadirkan dua sajian tari sebagai penghantar penyampaian pesan kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Karangdowo serta perwakilan relawan Anton Lami Suhadi se-Kabupaten Klaten. Pemilu menurutnya sangat menentukan masa depan bangsa, menentukan pembangunan untuk 5 tahun ke depan. Tiga pokok satu. Pertama adalah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota, dan kedua pemilihan untuk provinsi, dan ketiga adalah DPR RI. Ini RRI. Kelompok kedua yang disebut DPD RI. Provinsi provinsi 4 orang ini dipilih langsung yang terbanyak nomor 1 sampai dengan nomor 4 harus jeli memilih calon anggota DPRD maupun DPRD. Yang harus mendapatkan perhatian adalah harus bisa berkomunikasi langsung. Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan jika media tradisional masih sangat efektif untuk menyampaikan pesan kebijakan seperti yang dilakukan Anton Lami Suhadi. Ya, sambil menikmati kita untuk menantikan pertama di wilayah-wilayah pedesaan.